Saya diberi alternatif tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, lebih dari 10 calonnya. Dan yang diberi hanya satu. Nah yang enggak ini kan kadang-kadang ada yang sakit, ada yang tidak senang. Itulah yang pagi hari ini saya mohon maaf. Ya kepala seksi juga gitu, calonnya bisa ratusan. Saya hanya diberi alternatif untuk memilih satu orang misalnya di pelajinan, di sebuah dinas. Sehingga yang lain tidak kepilih. Ini juga bukan apa-apa. Saya selalu melihat semuanya secara detail. Latar belakang, background, kadang rumah aja saya suruh cek, cepat cek rumahnya dengan tetangganya seperti apa. Milih kepala dinas juga seperti itu. Tidak ada dalam 7 tahun ini saya senang dengan ini, saya tidak senang dengan ini. Saya senang dengan ini, tidak ada. Sehingga saya jadikan kepala dinas karena saya senang, tidak. Sehingga itulah yang juga saya mohonkan maaf apabila saya memilih itu ada yang tidak memilih. Pasti tidak ada ganjilan di dalam. Karena memang pilihannya harus seperti itu. Artinya apa? Calonnya mungkin bisa 30, saya harus memilih satu. Calonnya 100, saya harus memilih juga hanya satu. Pasti ada yang mungkin ada yang merasa pintar, loh. Saya merasa pintar, saya juga rajin, saya juga apa cerdik, kok saya tidak memilih. Mesti ada yang merasa seperti itu. Karena itu memang harus saya putuskan. Ya itulah risikonya. Kalau pemimpin ya memang harus berani ini. Putuskan apapun suara yang dibuat. Lagi ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa dalam kita bergaul, kita berinteraksi, itu ada hal-hal yang kurang berkenan di hati ibu dan bapak sekalian. Kemudian selanjutnya masalah wali kota yang berikut, yaitu yang berada di samping saya, Pak Rudi. Jadi